Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Aite Percetakan. Pada video kali ini saya akan mencetak brosur ukuran A4. Ini brosur PAUD ya, Pendidikan Anak Usia Dini. Ini ukuran A4, saya cetak menggunakan kertas art paper 150 gram. A4 menjadi 2. Ini kertas A3 plus. Kita setting dulu. Duplikat ke bawah. Kita kasih garis potong ya. Biar enak nanti kalau motongnya. Oke. Ini ukuran A4 biasa, bukan A4S ya. A4 biasa. Ini kertasnya A3 plus, berarti satu lembar menjadi 2 ukuran A4. Ini ada orderan 10 lembar ukuran A4. Berarti cetaknya 5 lembar. Tapi ini nanti saya cetak satu saja. Cetak satu saja yang saya video. Karena nanti kelamaan kalau melihat video terlalu panjang. Oke, sudah siap. Ini tampak di monitor. Kita setting. Ini pakai printer Epson R15150. Ini kayaknya belum connect printernya karena kemarin saya cabut kabel USB-nya. Saya konekkan dulu. Oke, sudah connect ya, sudah connect. Kita setting. Benar printernya L15150. Pakai bagi kertas ukuran dokumennya A3 plus 329 x 48,3 mili. 483 mili. Kita jenis kertasnya Epson matte, kualitasnya standar saja. Salinannya saya cetak satu saja yang buat video ya. Oke. Klik print. Ini sedang proses. Selanjutnya kita siapkan kertasnya. Oke, ganti dulu kertasnya. Kertas art paper 150 gram ya. Ini meling-meling ya. Oke. Langsung saja cetak. Sudah berjalan. Ini settingan Epson matte kualitas standar. Cetak brosur PAUD tahun ajaran 2024-2025.
25. Ini saya cetak satu dulu, satu lembar ukuran A3 plus. Ini masih ada kerjaan Yasin itu di sana, masih belum selesai ngeprintnya, juga belum selesai. Nanti saya akan lanjut setelah ngeprint apa ya, brosur ini ya. Itu sudah selesai, sudah keluar. Wah, warna birunya mantul juga ini. Wow, mantap. Ini masih pakai tinta yang hitam, itu art paper merek Atu Ink, yang apa itu, yang warna yang color. Masih pakai tinta original pigment dari Epson. Paut Nurul Hikmah, Meranggen, Demak, Jawa Tengah. Ini siswanya masih sedikit, jadi cetaknya brosur sedikit-sedikit, 5 lembar 5 lembar. Ini A3 menjadi 2, ukuran A4 ya. Oke, sudah selesai satu lembar. Kita review ya. Wah, mantap sekali. Birunya mantap. Ini kombinasi art paper sama ori pigment dari Epson. Tidak ada garis gerigi-geriginya. Ya. Mantap. Fotonya juga terang ini ya. Mantap sekali, recommended tinta art paper merek Atu Ink, kombinasi dengan tinta ori pigment dari Epson. Oke. Mungkin satu video saja. Kita cetak satu lembar saja. Kalau 5 lembar kelamaan, hampir 25 menit. 5 kali 4 20 menitan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam percetakan.